sunset. Keajaiban alam semula jadi yang sungguh menakjubkan. Pastinya, ramai di antara kita yang pernah mengalami dan menyaksikan sendiri fenomena yang cukup indah dan romantis ini. Ada juga yang sanggup mendaki dataran tinggi sekadar melihatnya hanya untuk seketika. Jadi, jika anda suka melihat sunset, jom bersama Myra kita mengembara ke destinasi melihat sunset yang tercantik di Malaysia. Dah bersedia? Let's go! Dari Melaka, sekarang ni kita berada di negeri Johor. Dan sekarang ni Myra berada di Bandar Maharani, Bandar Diraja Muar. Dekat belakang Myra adalah Jambatan Sultan Ismail Muar. Wah, dekat sini kan? Semestinya ada pelbagai aktiviti menarik, pelbagai juadah yang sedap dan semestinya lokasi melihat sunset yang sangat cantik. Tapi sebelum tu, perut Myra lapar, kita cari dulu sarapan dekat Muar. Sebab cara orang Muar bersarapan ni dia lain sikit. Nak tahu apa dia? Jom dekat Myra. Sarapan di Muar. Kalau boleh tadi, Myra order semua dekat menu dia. Memang sudah sedap. Tapi ini pilihan yang tiga yang Myra pilih. Kita ada tahu lentok. Kita ada lontong champion. Dan ini dia, sarapan makan sate. Dan sekarang ni kita ada sate daging, sate ayam dan sate perut. Okeylah, kita cuba sate dulu. Lembut. Tak lihat dan boleh rasa rempah ratus dia. Memang diorang perap lebih daripada 2 hari. Jadi memang sedap. Sedap. Ini dia tahu lentok. Tahu, tauge, kacang dan kuah. Rangup di luar, lembut di dalam. Dan kuah dia memang sedap. Dapat rasa kacang. Memang sedaplah orang cakap. Tengok ni. Sedap. Ya penonton, inilah dia Kak Nabila, pengusaha sate Maharani yang memang terkenal, memang sedaplah dekat Muar. Terima kasih Myra. Thank you juga sebab sudi datang sehingga dekat RNH Cafe. Makan sate pagi-pagi ini culture orang Muar tau. Tempat lain mesti tak ada, confirm. Itulah saya nak tanya tadi, kenapa makan sate waktu pagi ni? Dia dah jadi tradition daripada dulu. Memang kalau orang Muar ni dia memang heavy breakfast. So dia orang memang makan sate untuk sarapan. Semua makanan sini memang sedap kah? Terima kasih. Air pun sedap. Tercapai juga hasrat Myra untuk berjumpa dengan pengusaha nenas. Ha. Tapi tempat ni dia jauh sikit dari Muar. Dia dalam setengah jam. Sekarang ni Myra berada di kampung Teluk Rimba Sungai Mati, Tangkak. Dah berapa lama dah keluarga Naswa jadi pengusaha nenas MD2 ni? Lebih kurang baru 2 musim sebab pokok nenas MD2 ni manja sikit. Dia kena baja 2 kali, hormon 2 kali. Lepas tu dia tak boleh terlalu panas. Jadi kita pakai topi macam tu. Apa beza nenas dekat Johor ni dengan tempat lain? Kalau kat sini kita tanah mineral.
Kalau dekat macam dekat air hitam, dia tanah gambut. Sejadinya macam lebih sedap sikit lah. Lagi manis lah ni. Ini paling besar antara ni lah. Besarnya? Dia boleh capai sebesar mana ni? Paling besar dapat 5 kilo. Yang ni pun dalam 4 kilo macam tu. 5 kilo eh? Yang comel ni? Yang ni dapat 1 kilo lebih macam tu. Ini kepenuhan. Kecil dan besar. Inilah topi yang saya cakap tadi. Dia bukan topi flights. Helmet. Betul. Topi macam ni je. Sebelum dia kertas. Kita kena tutup atas je. Kalau tak, nampak ni. Dia jadi macam hitam. Oh, yang tu terbakar. Tak boleh pakai lah. Tak. Dia menjadi masam lah. Oh, jadi dia masam. Kurang sedap sikit. Ini buah-buah yang terlalu masak. Kami jadikan blender. Itu tambah sikit gula. So, tinggi atas dapur. Biarkan dia berapa jam untuk jadikan dia tekstur macam ni. Cuba nak rasa. Boleh rasa. Lembut je dia. Senang je. Sekarang ni, Mara dah jadi pencinta nenas. Sedap. Ya penonton, sekarang ni Mara memang cukup bertuah sebab Mara dapat mempelajari cara otak-otak dihasilkan. Ha, Daina, inilah proses pertama kita. Ya, ni proses pertama kita iaitu bancuh otak-otak itulah. So, first step kita akan adalah letakkan ikan surimi. Ikan surimi. So, kita akan bancuh and then kita akan masuk bahan-bahan seperti garam, telur, santan, ais dan rempah ratus serta pewarna. Kenapa kena taruh pewarna-warna merah? Warna lain tak boleh? Tak boleh sebab warna merah tu sendiri dah sinonim dengan otak-otak. So, dia merupakan daya tarikan pelanggan kita lah. Jadi Mara, ini adalah proses kedua iaitu proses jelit dan mencocok. Kalau kita nampak kat sini, kita ada ibu dan dua anak. Dua ibu ni menjelit dan dua anak ni mencocok. Oh, sistem dia macam ni. Kali Mara cuba eh. Okey. Ambil macam ni. Betul eh? Betul. Letak tengah. Tengah. Depan. Belakang. Macam ni betul? Okey, boleh. Saya better yang tu lah. Yang tu better. Ini betul, Mara buat. Sedap. Ini otak-otak yang paling segar. Tapi sedap Mara pernah makan. Fresh. Fresh. Ini studio tarian pipa ke? Ya, inilah studio yang saya selalu latih menari. Ini semua pakaian saya selalu pakai. Wah, warna-warni macam-macam eh. Warna-warni banyak, warna cantik. Ya penonton, hari ini Mara berpeluang untuk belajar tarian Zapin. Dan bersama Mara lah, cikgu comel ni adalah Pipa, juara Zapin adik cilik Mua. Hui, hebatnya. Dah berapa lama menari? Daripada umur saya 5 tahun. 5 tahun? Dan sekarang berapa tahun? 11 tahun. Jadi dah 6 tahun menari. Kenapa nak menari? Sebab masa saya kecil-kecil dulu, saya selalu tengok bapa saya menari. Jadi saya dapat pengajaran. Oh, so ayah juga seorang penari dan juga guru tarian? Haa. Bestnya. Jadi kan hari ini, tarian apa yang Pipan ajar Mara? Saya akan ajar kakak tarian Zapin Empat Lipat. Susah tak? Senang je. Betul ke sebab akak tak pernah menari ni? Tak apa, akak boleh belajar. Okey, kita akan mulakan kelas kita bersama Cikgu Pipa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 3, 4, 8. Lepas tu 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thank you.
belajar les dulu eh. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Ya penonton, inilah dia Cikgu Rafi, ayah kepada Lipa. Memang guru penari dah lama ni? Dah lama dah. Dah 21 tahun rasa. 21 tahun? Ya, start saya umur berapa? 13 tahun saya start menari. 2001, sekarang dah 2021. Oh, lama tu. Macam mana boleh mula menari ni? Kita memang minat asalnya. Daripada kampung-kampung dulu start menari. So sekarang ha, berterusan lah. Baju ni dapat aura penari Zapin Johor. Ya, busana ni adalah busana Melayu Johor. Kain bersusun tindih, susun tepi. Baju ni berpesak gantung. Ini adalah baju sejarah Johor. Memang susah nak dapat baju ni. Sekarang ni mari nak bersiap dulu. Lepas tu mereka bawa anda ke lokasi melihat sunset kita. Ha, harap-harap akan dapat tengok sunset yang sangat cantik sambil Maira buat persembahan dengan adik Pipa. Inilah dia pemandangan sunset kita dari Tanjung Ketapang Muar. Memang cantik. Kalau anda datang ke Muar, anda tahu di manakah lokasi sunset yang paling cantik. Dan harap anda terhiburlah dengan persembahan tarian Zapin Maira hari ini. Walaupun Maira belajar sekejap je, tapi sangat-sangat seronok. Tapi seperti biasa, kita ada satu lagi spot untuk melihat sunset di Muar. Kita ada dua kopi yang berbeza. Satu kopi tradisional lama, satu lagi kopi tradition model. Sekarang ni kita akan cuba yang lama dulu. Dan ni dia. Roti kok, dan ni yang kosong, dan ni yang ada gula. Kita cuba yang biasa dulu. Okey, jadi sekarang ni kita cuba yang bergula. Sebab kopi ni memang tak taruh gula. Jadi kemanisan daripada roti ni lah kita akan cuba. Beza roti kok kosong dengan yang bergula ni adalah gula dan margarin dia. Jadi yang ni kita dapat rasa lagi manis secara dengan kopi ni. Sedap. Istimewanya hari ini kita ada Queen's Coffee. Kenapa dinamakan Queen's Coffee? Sebab bunga ni hanya akan berbunga sebulan dua kali. Ataupun kadang-kadang tak ada bunga pun. Jadi itu yang istimewanya. Bunga ni akan membuatkan kopi ni lagi wangi. Ya penonton, tadi Mara dah minum kopi, sekarang ni Mara nak tengok biji kopi pula. Ha, dan bersama Mara adalah Chia, pengurus produksi di Kilang Kopi 434. Chia, boleh tak ceritakan sikit tentang biji kopi? Okey, Mara, tengok. Inilah biji kopi biji yang kami panggil kopi biji elephant. Boleh tak Mara tengok dalam dia macam mana? Boleh. Kami boleh buka kan dalam. You boleh nampak. Ini kali pertama Mara tengok biji kopi. Dia dua terus? Ya, dia memang dua. Boleh rasa? Boleh. You boleh cuba. Manis. Kopi ni manis. Ya, betul. Sebab biji kopi dia sebenarnya pun satu jenis buah-buahan. Jadi dia memang manis. Ini Arabica, yang ini Liberica. Banyak beza dia. Ya. Sangat besar dan ni memang kecil. Ya, jadi sebab itu kami panggil ni biji elephant lah sebab ni.
Dan ini salah satu tempat yang menarik. Ada mural-mural yang bercerita tentang kaitan Bandar Mahal ini. Oh, semua mural ni, semua gambar dia ada kisah dia sendiri. Ya. Oh, yang mana yang Encik James lukis? Ah, saya yang lukis tentang ni kereta lembu. Sebab kereta lembu ini ada selalu dekat-dekat lorong sini. Ha. Lebih 100 tahun yang lalu. Jadi kita masa saya lukis juga ada gunakan simen lah. Nampak ini lembu. Jadi 3D lah 3D. Sebab ada simen. Ya, betul. Ha, menarik. Ya. Dia bukan lukisan saja. Lukisan ada yang 3D. Ya. Wow. Apa yang menariknya tentang mural di belakang kita ni? Bangunan-bangunan ini adalah bangunan warisan. Dia ada bangunan Sultan Abu Bakar, adalah bangunan-bangunan yang Sekolah Tinggi MUA dan juga ada custom. Ini semua bangunan-bangunan yang warisan. Ini yang salah satu yang MUA, otak-otak. Yang paling sedap lah, yang banyak orang suka dekat ini, datang MUA mesti nak makan ni otak-otak. Saya tahu, semalam saya dah tengok proses buat otak-otak tau. Bagus lah. Mara, kenal lah ini siapa ni? Parameswara. Yes, betul. Dari mana? Palembang. Ya, dari Palembang, Indonesia. So semasa tu dia datang dari Palembang ke Singapura, Tamasik. Lepas tu ke MUA. Dan ke Melaka. Ini yang Sultan yang pertama dekat Melaka. Ya, belakang ini saya adalah seni MUA, itu seni kuda kepang, seni silat. Ini orang panggil seni persembahan lah. Ya, betul. Ini persembahan MUA ni ada tiga bangsa berkaum. Kita nampak ada Gaza, ada Indian dance, ada Chinese dance. Yang Melayu ni tarian Zapin. Ya, betul. Mana? Zapin. Penonton, kalau anda seorang penggemar hidangan asam pedas, anda wajib ke sini. Gerai Asam Pedas Parit Jawa. Tempat ni betul-betul berhadapan dengan jeti Parit Jawa. Jadi kesegaran ikan ni memang terjamin sebab nelayan ni akan terus menghantar ikan ke pemilik restoran di sini. Jadi memang segala. Di belah kiri Mara ni kita ada asam pedas siakap masakan Melayu dan belah kanan asam pedas bawal masakan Cina. Ha, dan sekarang ni Mara cuba yang ikan siakap dulu. Asam pedas ni dia pedas dan kuah dia pekat. Sekarang kita cuba asam pedas bawal pula. Asam pedas bawal ni dia masam, boleh rasa asam pedas dia punya asam tu dan kuah dia lebih cair berbanding dengan ikan siakap versi Melayu. Tuan, berdekatan dengan gerai asam pedas Parit Jawa tadi, inilah dia. Sebuah pantai yang sangat bersejarah. Dah wujud sejak tahun 1860 lagi dan ia telah menjadi penempatan terawal pekan Parit Jawa. Ini dia, Pantai Leka Parit Jawa. Ha. Pantai ni dia berdekatan dengan kawasan penempatan nelayan dan sekarang ni telah jadikan pusat aktiviti perniagaan dan juga tempat pemunggahan hasil nelayan. Di belakang Mara ni adalah penanaman pokok paya bakau, satu projek terbaru daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Sebab pokok paya bakau kan ada banyak kepentingannya. Salah satu sebagai bertindak sebagai melindungi pesisiran pantai, yang kedua untuk pemampan hakisan ombak. Ha, jadi inilah dia projek terbaru.
satu hari yang sangat menyeronokkan di Muar Johor. Mara telah mulakan hari Mara dengan sarapan yang sangat sedap. Mara telah rasa kopi tradisional dan roti kok memang satu gabungan yang sangat padulah. Sedap. Dan tak puas dengan minum kopi, Mara telah ke kilang kopi untuk mempelajari proses membuat kopi. Siapa tahu kopi ini berasal daripada buah. Kemudian kita telah ke Muar Cultural Walk untuk melihat mural-mural yang cantik. Hari ini Mara dapat rasa asam pedas masakan Melayu dan juga asam pedas masakan Cina. Memang sedap. Dan sekarang ni kita dah sampai ke lokasi melihat sunset kita di Muar. Dekat sini kan kita dapat lihat sunset yang cantik, kita dapat dengar suara-suara haiwan, dapat lihat pokok-pokok. Duduk sini boleh tenangkan jiwa lah. Tapi seperti biasa, Mara belum puas lagi nak tunjukkan lokasi sunset yang cantik kepada anda. Jadi jangan lupa untuk bersama Mara hanya dalam Hello Sunset.